lulusan siswa-siswi SMK Negeri 2, Kota Probolinggo, tahun pelajaran 2015-2016, segera dimulai. Keberhasilan tersebut merupakan buah kerja keras Purnawiyatawan serta Purnawiyatawati. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaya Gunung Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, yang kami hormati Ketua Komite SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf TU SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, dan yang berbahagia kakak-kakak kelas 12 SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Hari ini, Selasa 10 Mei 2016, bertempat di Gedung Olahraga SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, akan berlangsung acara Pisah Kenang kelas 12 tahun pelajaran 2015-2016. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Tari. 5. Fashion show. 6. Musik tradisi. Dan terakhir, doa penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silahkan duduk kembali.
dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya dan terima kasih Bapak Ibu Guru.
berkenan Bapak Kepala SMK Negeri 2 menerima tali cinta dari perwakilan siswa-siswi kelas 12.